Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan kami melaksanakan pemasangan ring burung cekukur atau burung cerkuku dari kandang 21 NW341 dan betinanya B2W2447. NW341 ini adalah anak Wira Sableng. Jadi ini yang menetas ini cucunya istilahnya. Kebetulan dari dua telur hanya satu yang jadi. Sebentar ya sayang ya, pinjam dulu ya, mau pasang ring ya. Ini anakannya. Coba sini. Ini akan kami pasang ring. Ring NW384 yang masih usia 1 minggu dengan ring pendamping. Jadi pemasangan ring tidak boleh lebih dari seminggu karena lingkaran atau diameternya ini sangat pas sekali. Ini sudah kita pasang ringnya. Mudah-mudahan jadi burung yang bisa ditentang untuk lomba. Kita berikan lagi ke indukannya. Ntar ya. Kemudian kita beralih ke kandang ada satu lagi. Kandang satu NW305 dengan Cindy. Ntar ya, pinjam dulu ya. Kita pasang ring. Ini juga kebetulan dari dua telur hanya jadi satu. Gak tahu di ternakan kami ini hanya satu-satu rata-rata itu anakannya, gak bisa dua. Ya rezekinya hanya satu. Ini kandang pendamping dari BBDSI. Ini dari kandang 01. Ya, kita kembalikan lagi ke indukannya. Ya, gitu sahabat Dukumania, pemasangan ring di sore hari ini yang kami lakukan secara rutin, tinggal pencatatan di buku pencatatan Yunggi Wakul Bekpam. Ya, ini di kandang satu. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Nyetan ring NW384 lahir, dan di kandang 41 ring 21 ini adalah buku breeding. Nah, kandang 1, kandang 2, kandang 3 dan seterusnya.
ini senantiasa kami catat secara rutin dari mulai berdirinya farm kami Nyunggi Waku Fruit Farm. Jadi sudah sekitar 386 ekor burung yang ditetaskan dari farm kami Nyunggi Waku Fruit Farm. Demikian sahabat Dekumania, pemasangan ring burung derkuku yang ada di Nyunggi Waku Fruit Farm. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.